Jakarta Aesthetic Clinic adalah sebuah klinik yang mempersembahkan tim ya untuk membantu siapapun untuk menunjang penampilannya dari wajah, kulit, sampai tubuh secara tanpa pembedahan. Nah, prosedur kita misalnya yang trademark dari dulu sampai sekarang ialah prosedur botulinum toksin dan injeksi filler. Ya. Nah, ini adalah suatu prosedur yang paling banyak diburu orang di seluruh dunia. Termasuk dilakukan paling banyak juga pasien pria sebenarnya karena prosedurnya cepat, simpel ya dan hasilnya efektif seperti itu. Di sini terbuka untuk non-gender, pria dan wanita, karena kita sama-sama menua. Kita sama-sama manusia yang menua, yang ada masalah dengan kulit kita, penampilan kita, tubuh kita. Ya, jadi di sini kita mau bantu siapapun, tanpa kecuali, tanpa membedakan gender. Ya, jadi di sini juga terlihat grafik pasien pria itu naik terus tiap tahun. Dulu itu kita memang stabil waktu awal-awal 10% pria dibanding wanitanya 90%. Lalu terus menaik 20%, sekarang 30%. Dan wajah ya, untuk wajah pria kurang lebih 20-30% dibanding wanita. Tapi untuk body, untuk tubuh, untuk ramping, masalah perut ya, pria dari 9% cepat sekali naik ke 40% rata-ratanya di estetika. Jadi bagi saya menjalani hidup bukan ada suatu harus ada obsesi atau apa ya. Intinya saya di sini dan Jakarta Aesthetic Clinic ini ada, kita mau bantu orang. Kita mau bantu klien-klien kita. Dan ini loh, kita sudah mengetahui, kita tuh diciptakan Tuhan ke dunia ini memang untuk bantu orang ya. Dan kita banyak sekali mendengar cerita di tiap ruang-ruang treatment misalnya. Jadi dari bidangnya kita, bidang estetik ini ya, dengan keilmuan kita lah, lalu kita misalnya bantu seseorang itu menjadi lebih cantik atau tampan dan lebih percaya diri, dan ternyata ini berimbas pada kehidupan mereka. Kita bantu mereka lebih melesat untuk karirnya, kehidupannya, untuk pembangunan dunia ini. Kita udah paham gitu, tujuan kita diciptakan untuk itu versi kita, dan dengan mereka menjadi lebih percaya diri dan lebih berkembang dari segi kehidupan apapun mereka, misalnya karir atau cinta atau apapun ya, lalu mereka turut membangun dunia di bidangnya mereka. Nah, lama-lama dunia ini menjadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Nah, itulah manusia ya di dunia. Bukan bisnis sama sekali. Salah banget kalau kita dalam bekerja itu berpikir tentang suatu apa ya, untuk mencari uang semata ya. Di situ juga pasien merasakan, oh iya benar-benar kita ini. Iya, benar-benar kita ini mau bantu dia. Kita mau jadi sahabat dia, bantu dia. Di bidang ini loh yang kita tahu lebih banyak untuk bantu pasien mendapatkan kehidupan lebih baik dari perawatan estetika dengan cara yang aman, tepat, dengan prosedur yang benar-benar dia butuhkan dan urutan terapi yang tepat gitu, sehingga tiap kali terapi bersama kita dia bisa melihat hasilnya. Ya, ada bedanya, ada impact-nya, dan teman-teman juga mengatakan, wow, you look gorgeous every week, you look different, dan itu, tapi bingung mereka apa ya, apalagi perawatan apa, karena naturalnya hasil kita, cuma itu impact lagi ke psikologis mereka, itu dia yang kita rasakan, kita, semangat kita, kekuatan kita secara fisik dan batin itu terus menyala karena melihat kebahagiaan di wajah pasien-pasien kita dan cerita-cerita bahagia mereka.